Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza. Tadabbur adalah pekerjaan hati. Hati itu di dalam. Dia lebih dalam dari pikiran. Pintu masuknya adalah pikiran. Agar ayat sampai ke hati, maka dia harus melalui proses pikiran. Dalam pikiran ini ada paling tidak ada dua, ada tafsir, ada tadabbur. Tapi biasanya tafsir itu berhenti di situ, berhenti di sini. Arahnya kepada apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Pendapat ulama ini, pendapat ulama ini berkaitan dengan ini maksudnya ini, itu sini. Lebih dalam lagi namanya tadabbur. Atau kalau bahasa lain, tidak mungkin kita bisa tadabbur kalau kita tidak melalui sini dulu. Nah, tadabbur itu adalah penghayatan. Menghubungkan ayat yang kita baca dengan diri kita, menghubungkan ayat yang kita baca dengan apa yang sesungguhnya kita cari dan kita jalani dalam hidup. Nah, disitulah titiknya. Ya, buah dari tadabbur ini bertambah kuat keyakinan, buah dari tadabbur ini melahirkan berbagai macam rasa. Satu di antara latihan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza wa idza marra bi su'alin sa'ala. Kalau bertemu ayat tasbih, dia bertasbih, bertemu ayat doa, dia berdoa, bertemu ayat
Tawus, dia bertawus. Itu untuk melatih sini. Mudah-mudahan aktivitas latihan itu mengendap lebih dalam lagi sampai nanti kita bisa menghayati. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelezatan itu, ya, sebelum kita menuntaskan halte dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa terakhir? Oh, terakhir apa? Khaidin, ya? Ceritanya tentang Khaidin, ya. Ada berapa kemarin yang menyebabkan orang masuk neraka Sakor? Pertama, tidak sholat. Kedua, tidak memberi makan orang miskin. Ketiga, itu menggabungkan diri dalam komunitas sia-sia, perbuatan yang tidak berguna, apatah lagi perbuatan yang haram. Ya, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, na'udzubillahi min dzalik. Ayat ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat ini berarti ayat 46, kalau saya lihat relatif tidak ada kata-kata baru, ya, betul? Nukadzibu, dari kata apa? Kadzaba. Yuk kita urai dulu. Bismillah. Kadzaba sedangnya yukadzibu. Masdarnya apa? Takdzib. Takdziban atau takdzibun boleh. Isim fa'ilnya mukadzibun. Isim maf'ul berarti bedanya fathah, kan? Mukal zabul. Kalau pengamatan saya biasanya dari madhi ke mudhari insyaallah lancar. Ya? Dari ke madhi ke mudhari insyaallah lancar, kalau utama yang kadzaba yukadzibu. Nah, tadi terhentinya sendatnya di masdar. Ya. Nah, kadzaba yukadzibu takdzib, 'allama yu'allimu ta'lim.
karoma yukarrimu takrim, syarrafa yusyarrifu tasyrif, nawwara yunawwiru tanwir. Nah, harusnya udah gak lupa lagi. Saya banyak di PHP oleh jamaah tuh gitu. Kalau lagi ngajar gini perasaan saya senang banget. Alhamdulillah ibu-ibu pada ngerti gitu, bapak-bapak pada ngerti. Tapi minggu besok ditanya lagi. Iya, itu sebabnya saya mencoba mengkombinasi. Biasanya saya karena kalau masdar itu kalau kita buat bahasa Indonesianya agak panjang. Kata kerja yang dibendakan atau kata benda yang berasal dari kata kerja gitu. Maka biasanya saya gunakan kata masdar. Kalau madhi mudhari biasanya bentuk lampau, bentuk sedang kan gitu. Nah, yang pelaku dan yang dikerjakan gitu. Ya. Jadi memang karena memang ini pelajaran baru sehingga istilah-istilah itu kita akan pelan-pelan masukkan, tapi lama-kelamaan insya Allah masuk. Jadi kata masdar tadi adalah kata benda yang berasal dari kata kerja atau kata kerja yang dibendakan. Mungkin bahasa Inggrisnya verb ing. Ya, verb ing. Gerund, itu gerund, ya. Ini kazaba kalau dari kata kerja dasarnya tiga huruf jadi apa itu? Kaziba. Kaziba berdusta. Iya. Kaziba. Ya. Itu tiga hurufnya. Berdusta, berbohong. Nah, kalau di sini empat huruf tambahan alif, tambahan tasdid, tambahan satu huruf berarti kalau ini berdusta berarti ini ya tambah awalanmu akhiran an. Jadi mendustakan. Kazzaba mendustakan. Kita balik. Wa kunna dan kami menjadi dan kami adalah. Nah, di sini yang penting kita harus masih di save di sini. Siapa kaminya? Nah iya, orang yang masuk neraka sakor. Siapa kaminya? Orang yang tidak sholat. Siapa kaminya? Yang tidak memberi makan orang miskin. Siapa kaminya? Yang bersuka bergabung dengan orang-orang yang berbuatan yang sia-sia. Tiga sudah. Nah sekarang ditambah lagi yang keempat. Kalau nanti ada kata kami lagi di sini yang berhubung dengan ini berarti sudah empat. Apa yang keempatnya? Nukadzibu. Mendus. Wa kunna dan kami adalah dan kami telah nukadzibu. Ini bentuknya sedang dan yang akan datang. Ini namanya kan fi'il mudhari' kan? Tahu mudhari'nya dari sini. Masih ingat? Anita. Alif nun ya ta. Apa maknanya? Ini artinya terus menerus. Dalam keadaan mendustakan. Ini kan begini. Kita menjawab misalnya kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu atau kita belum tahu. Kalau kita sebut kita belum tahu berarti ada proses kan? Hari ini saya belum ngerti karena belum belajar. Insya Allah nanti kalau dipelajari ngerti. Nah, berarti di sini ada satu yang paling fatal salahnya, mereka tidak ada proses. Kan gitu? Terus menerus selamanya mendustakan. Kalau saya hari ini tidak percaya nonsen itu mah
Itu berarti kan karena orang di sininya sudah punya kesimpulan itu. Tapi kalau orang yang sifatnya mencari kebenaran, enggak mungkin akan berkata begitu. Ya. Terus dicari. Tadinya kita tidak percaya, akhirnya jadi percaya. Karena ada proses. Tadi kita tidak tahu, jadi tahu, ada proses. Ketika hidup ini dijalani dengan proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum dikerjakan kemudian dikerjakan dalam konteks kebaikan, maka insya Allah itulah yang membuat hidup kita penuh dengan makna. Itulah yang membuat dalam hidup ini ada perubahan. Nah kalau begini, ini bukan berkaitan dengan kebenaran, karena kebenaran itu kalau dicari pasti akan ketemu. Dia sudah mempakemkan di sini. Pokoknya dustakan. Pokoke. Gitu. Itu sudah repot itu bahasanya. Dogma gitu ya. Dogma, jadi bukan ilmu. Ada selalu kata-kata mendustakan. Maksudnya mendustakan apa, Pak? Apa dia enggak percaya hari apa gitu. Salah apa mendustakannya apa gitu. Begini. Kan banyak kata mendustakan jangan. Kalau kita telusuri dari segi bahasa Indonesia dulu ya. Mendustakan, tidak percaya, sama enggak? Iya, sama. Kalau ini belum percaya baru berbeda. Kalau menurut saya tidak sama. Ada kesamaan tapi tidak sama. Tidak percaya berarti dalam proses mencari kepercayaan. Tapi kalau mendustakan, walaupun dia percaya, dengan sengaja berdosa terus-menerus. Nah, itu dia bahasanya. Jadi mendustakan itu bisa jadi dia tidak tahu, karena memang sudah sifatnya tadi seperti itu. Bisa jadi dia tahu tapi mendus. Bisa dipahami? Itu. Bukan hanya tidak percaya, Pak, tapi mungkin percaya tapi tidak mau menyatakan percaya. Contohnya begini, percaya enggak kalau perbuatan baik pasti akan mendapatkan kebaikan? Percaya semua orang. Maaf ya, bukan hanya soal agama Islam, orang di luar Islam pun percaya itu. Bahkan orang ateis pun tahu kalau dia berbuat baik pasti dibalas akan baik. Tapi itu soal percayanya, dalam kenyataannya yang dilakoni dalam kehidupan bertolak belakang dengan itu. Dia berbuat maaf, berbuat salah, berbuat jahat, tapi ingin diperlakukan baik. Kan sama mendustakan. Ya, bedanya tidak percaya dengan mendustakan. Wakuna dan kami adalah nukadzibu, kami mendustakan. Kalau tadi ini fi'il mudhari' berarti terus menerus. Ini yang saya sebut tadi dosa terbesarnya itu terus menerusnya itu. Ini berarti hidupnya itu tidak berada dalam satu proses pencarian akan kebenaran. Kalau dia berproses dalam mencari kebenaran tidak mungkin akan terus menerus. Apa yang didustakan? Yaumiddin. Hari pembalasan terhadap hari pembalasan. Wa kunna dan adalah kami nukadzibu, kami mendustakan biyaumiddin terhadap hari pembalasan. Bahkan fi'il mudhari' di sini dipertegas lagi di ayat ke-47. Hatta ini namanya ghaya. Ghaya itu bahasa kitanya hatta sampai. Coba. Sampai
Atana, ini dua kata, ata kata kerja, fi'il, na objek, al-yakin subjek, objek kata kerja. Kalau menerjemahkannya berarti sampai yang diyakini mendatangi kami. Al-yakin yang dimaksud di sini adalah kematian. Al-yakin yang dimaksud di sini adalah al-mautu. Ini maknanya sama dengan al-mautu. Sehingga sampai kematian datang kepada kami. Itu lamanya nukazibunya tadi. Atau bahasa sederhana kita sampai mati gitu loh. Itu kalau bahasa kasarnya kita. Sampai mati mendus. Ini kan istiqomah dalam mendustakan namanya ini. Ya. Istiqomah dalam mendustakan. Gitu. Kalau ini araital ladzi yukadzibu biddin, kan gitu? Araital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu hubungkan dengan ayat ini. Kalau di sini kan belum menyebut bentuk mendustakan itu seperti apa sih? Atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan kepada mendustakan itu apa? Kita bisa lihat surah Al-Maun. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ وَلَا يَخُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Itu paling tidak diantara realisasi dari nukadzibuin. Ini masih umum mendustakan. Dalam bentuk ini tadi kembali surah Al-Ma'un. Oke, ini saya hapus dulu yang bawahnya biar ini kelihatan. Saya pertegas ini agar ketika kita membaca ayat ini sudah ditopang oleh ilmu bahasa Arabnya. Ini saya sebut tadi, ini kata kerja ata. Ata sedangnya yati kan? Ata yati. Yang sering kita pakai dalam doa ati. Rabbana atina. Asal katanya datang. Datangkan kepada kami. Kemudian diterjemahkan berikan kepada kami. Atana, dia telah datang kepada kami. Siapa dianya? Subjeknya adalah ini. Al-yakin. Dari mana kita tahu subjek? Barisnya dom. Sehingga menerjemahkan sampai yang diyakini datang kepada kami. Sekarang kalau tadi kesimpulan para ulama tafsir menjelaskan bahwa al-yakin di sini yang dimaksud adalah kematian, kita berandai-andai dulu,
Mengapa Allah tidak buat hatta atanal maut? Oke. Begitu kayanya bahasa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau disebut dengan hatta atanal maut, berhenti di situ, sampai kematian datang kepada kami. Tapi Allah ingin perlihatkan bahwa ini difahami sebagai ini. Enggak begini, kalau kita tanya satu persatu, yakin enggak bahwa kita akan mati? Saya berani jamin itu 100% jawabannya sama. Kan gitu? Nah, dalam hidup kita ini kadang-kadang lebih banyak dipengaruhi oleh sesuatu yang belum kita yakini. Sementara yang kita yakin itu dikesampingkan. Dia tuh yakin bahwa neraka dan siksa gitu maksudnya. Kalau matinya pasti semua orang yakin, tapi kan justru hari pembalasan ini yang lebih diragukan gitu bagi mereka itu kayak. Oh iya, itu kalau dihubungkan dengan sini. Ya. Kalau di sini saja, ini tadi menjelaskan tentang seberapa lama. Itu kalau bahasa kitanya. Seberapa lama dia mendus? Nah, itu saya tadi kalau kita sebut bahasa kreonya sampai mati gitu loh. Ya. Sampai mati tetap dalam keadaan mendus. Itu saking panjangnya masa-masa mendustakan itu. Dan itu yang saya sebut tadi, inilah dosa terbesarnya. Apa dosa terbesarnya? Tidak ada proses, tidak ada keinginan untuk mencari tahu. Percaya sampai nanti kepada yakin. Jadi Allah ingin perlihatkan kepada kita, mengapa tidak menggunakan kata al-maut? Mengapa yakin? Karena semua manusia yakin bahwa dia akan. Nah, coba sekarang kita buat diagramnya ke bawah. Apa yang paling banyak mempengaruhi hidup kita ini? Yang sudah kita yakini, yang sudah pasti, atau yang belum pasti? Sibuk kadang-kadang kita dalam ketidakpastian sampai kita lupa kepada sesuatu yang pas. Saya dapat wawasan baru, dapat ilmu baru. Ternyata lebih dari apa yang saya gambarkan selama ini. Ini cerita real, ya, cerita nyata. Dan ini baru terjadi. Dia ingin anaknya menjadi anggota dewan. Perusahaan apa? Usaha ayamnya di kampung dijual, usaha sapi dan kambingnya habis dijual, tabungan istrinya habis dikuras. Konon sampai hampir di atas 10. Saya kira cuma hanya 1-2 M ya gitu tadi. Ini yang saya maksud. Ini si ini sendiri yang qadarullahnya enggak jadi, enggak dapat. Padahal dia termasuk orang dalam. Gitu, enggak dapat. Stres. Apa yang terjadi? Yang disalahkan adalah istrinya. Kamu sih enggak mendukung. Ini karena kamu enggak mendukung. Nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik. Ini yang saya sebut tadi, ini karena satu mimpi besar barangkali ya, sampai uang puluhan M dibuang. Kan kalau bahasa Melayunya begini, berharap hujan di langit, air di tempayan ditum. Kan air di tempayan udah pasti airnya ada. Hujan belum tentu, mendung dihapus, dihalau oleh angin. Ternyata bukan di kreo hujannya, di joglo. Tidak berhenti sampai di situ ceritanya. Dia sakit. Apa yang terjadi? Si istri menangis karena itu
tabungan semenjak dia nikah. Ya, yeah? Habis untuk itu. Kemudian meninggal. Meninggal si bapak ini tadi. Apa yang terjadi sekarang? Oke. Satu contoh. Untuk memperkuat asumsi kita bahwa manusia banyak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak dia, ya. Lebih banyak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak pasti. Padahal yang pasti di depan mata tidak dipersiapkan. Cuman satu yang dipersiapkan orang, persiapan pensiun ada tuh persiapannya. Iya kan? Ini persiapan pensiun, ntar uang alokasinya ke sini nih, ke sini. Yang keempat ngaji. Gitu. Alhamdulillah. Kita masih kebagian lah. Pensiunan kan gitu. Nah, alhamdulillah. Itu. Tanya, Pak. Iya, Pak. Apakah tadabur ini bisa diartikan semacam filsafat gitu. Jadi menggali apa yang ada dalam teks, kemudian apa saja yang maunya Allah itu dalam Quran. Kira-kira begitu, Pak. Apakah bisa disetarakan, disamakan, atau mungkin agak sama dengan filsafat? Kalau kesamaannya sih ada, Pak. Cuman kalau filsafat itu betul-betul menggali sampai ke sedalam-dalamnya. Kalau kita tidak sampai sedalam-dalamnya, syukur kalau sampai sedalam-dalamnya. Cuman begini, ketika kita sudah dapat satu kesimpulan, ya, sudah dapat satu kesimpulan, ini misalnya, ini teks, ini kesimpulan kita dari teks. Ini kita bawa ke dalam diri. Ya, jadi tadabur itu dia tidak berlama-lama di sini, Ini teks, ini kesimpulan atau pemahaman terhadap teks. Yang saya sebut tadi, ini zonanya tafsir. Tapi ketika yang difahami itu dihubungkan dengan diri, maka masuklah dia tadabur itu ada di sini. Lalu kembalinya ke diri kita. Ke diri. Jadi tadabur itu sebenarnya bercermin. Ya, tadabur itu sebenarnya bercermin. Ayat ini, hati. Ayat hati. Makanya tadi afala ya tadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Nah, kalau di sininya cerminnya enggak jelas. Ya. Ada dua kemungkinan kalau cerminnya buruk, yang jelek terlihat bagus atau yang bagus terlihat je. Yes, saya keren banget perasaan sih. Ya buram sih kacanya, coba kalau kacanya jelas. Ada lagi istilah kalau di sini di kita di Betawi, lu ganteng banget lu, dilihat pakai sedotan. Ganteng dilihat pakai sedotan, maksudnya jangan pakai mata dua. Kalau pakai mata dua kelihatan nggak gantengnya, tapi kalau dia pakai sedotan kelihatan gantengnya. Sekarang kita mau coba. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan merasakan kematian. Bawa ke diri kita. Ya, bawa ke dalam diri kita. Mati rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Tapi yang menjadi sini kita adalah bahwa saya bukan menyibukkan diri dengan mati di mana, mati karena apa. Kan banyak orang di sini nih. Mati karena apa, mati di mana.
Yang perlu kita bingungkan adalah, yang perlu kita planning adalah matinya kita bagaimana itu. Soal karena apa itu penyebab itu, wallahu a'lam. Upaya kita cuman cukup berusaha semaksimal mungkin. Ya, karena likulli syai'in sababa. Yang harus kita buat komitmen adalah dalam kondisi bagaimanapun kami ingin husnul. Itu dia kata kuncinya. Ini tadi, saya secara pribadi sangat kasihan dengan istrinya. Ya, dengan istrinya tabungan ludes. Ya. Ya. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Ini saya sampaikan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai sesuatu yang belum jelas mengorbankan yang sudah aja. Dan itu banyak sekarang ini orang lagi dibuai oleh itu. Dan akibatnya kita bisa lihat betapa besar pengaruh itu. Karena dreamnya itu besar. Ini kalau ini, nanti kalau ini, kalau-kalau. Dia ngumpulin kalau-kalau semua. Gitu. Dalam kalau-kalaunya dia, ketetapan Allah dah datang. Ya. Bisa dipahami? Jadi, hatta atanal yakin, sampai yang diyakini datang kepada kami. Ini kami ini karena dia diskusi kan cerita awalnya. Ini bertanya kan? Masalakakum fi saqar. Apa sih yang membuat kamu masuk dalam neraka? Pertama, kami tidak sholat. Kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, berjamaah dalam perbuatan yang dilarang atau yang tidak baik. Yang keempat, nukadzibu biyaumiddin, mendustakan hari pembalasan. Cerita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan daftar orang yang menyesal. Ini kan kesimpulannya menyesal ini. Kita lihat dalam surat Al-Muluk. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja dulu kami mau mendengar, kalau saja dulu kami mau mempergunakan akal, niscaya kami tidak termasuk kelompok orang yang masuk dalam neraka sah. Berarti kuncinya dua. Rungokno. Sama ini satu. Nasma'u, kami mendengar. Au naqilu, atau kami menggunakan ah. Ini dua ini. Kalau ini dimaksimalkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan Allah, insyaallah tidak akan termasuk orang yang masuk dalam neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa mereka. Apa boleh buat, sudah terlambat. Penyesalan mereka itu diungkap oleh Allah agar sama dengan yang tadi, jangan menambah daftar lagi. Buktinya tidak juga. Daftarnya terus bertambah. Wa kunna, dan kami adalah, nukadzibu, kami mendustakan, biyaumiddin, terhadap hari pembalasan. Hatta sampai atanal yakin, yang diyakini datang kepada kami. Faham? Ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Lagi. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Nunnya ditasdid, ditekan.
nukal la-nya di tasdi, tapi ingat la itu la la. Ini relatif tidak mudah ini. Hukum bacanya la, tapi dia dapat tasdid. Tasdid kan? Salah, salah menggunakan tasdid jadi nukaz. Jadi za jadinya kan? Nah, jadi za za. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin sampai tadi sebut ghayah batas, sampai yang diyakini datang kepada kami. Hatta hatta atana al-yaqin. Hatta ini dua harokat bertemu dengan alif, jadi lima atau empat kan? Empat atau lima harokat, dua bertemu dengan hamzah atau alif. Hatta ata, tanya dua, atanal yaqin, sampai yang diyakini datang kepada kami. Yuk, hatta atanal yaqin, lagi hatta satu dua tiga. Wakunna, wakunna nukadzibu biyaumiddin hatta ya, Pak. Saya ya, oke. Al-yakin ini diterjemahkan dengan diyakin. Tetapi sebelum itu antara ini kami, antara kami ini siapa, ini yang dimaksud ini siapa. Jadi saya agak confused. Kaminya adalah orang yang masuk neraka sakor. Sakor. Al-yakin, al-yakin itu ada alif lam kan? Jelas. Jadi sesuatu yang diyakini. Diyakini oleh nada. Tidak dijelasin tadi semuanya. Kan semua orang yakin akan kematian. Ya, nah itu saya sebut tadi bahwa rahasianya Allah Subhanahu wa taala menyebut al-mautu itu, kematian itu dengan al-yaqin. Ya. Al-yaqin itu yang bicara Allah. Iya. Ya. Sementara atana atanya iya. Ini mereka yang mengucapkan, mereka penghuni neraka sakur tadi yang mengucapkan, sampai kematian datang kepada kami. Nah kan tadi pertanyaannya, Allah menggunakan kata al-yakin. Hatta atanal yakin. Artinya dulu dia yakin, dulu waktu di dunia dia juga yakin bahwa akan mati. Tapi kehidupannya diisi dengan nukad zibu, sampai kematian datang. Apakah salah kalau kematian yang diyakini itu bisa
mereka yakini itu gimana? Boleh? Boleh, Pak. Boleh? Heeh. Itu how to translate, okay? Kaifa narjim? Bagaimana kita menerjemahkan dengan bahasa yang mudah difahami? Ya. Kuncinya pertama kita paham dulu. Kemudian nanti bagaimana menjadi luwes dan mudah difahami dan enak difahami buat bahasanya. Selama tidak keluar dari tadi, ya, arti aslinya. Hafal dua ayat. Dan kami adalah, kami mendustakan hari pembalasan sampai kematian datang kepada kami. Yuk, wakunna. Satu, dua, tiga. Wakunna. Wakunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Lagi wakunna. Wakunna nukadzibu yaumiddin hatta atana al-yaqin. Coba bacaan dia udah bagus, hafal, arti ngerti, bahasa Arabnya udah masuk. Paling tidak satu ayat dapat 4 poin kan? Ayat ke 48, pojok kanan paling atas. Ada satu contoh tadi antara yang diyakini dengan yang kemungkinan, yang diyakini dengan kemungkinan. Jadi pengalaman pribadi hari Ahad kemarin, seumur-umur saya terjebak macet dalam kerumunan manusia itu kurang lebih 20 menit. Motor enggak jalan. Saya habis di Asalam, makanya Asalam kemarin jam 9 kurang seperempat kita sudah selesai. Karena saya mau ada acara lagi di Purwibeta. Kan hari Ahad ada pasar kan di Purwibeta? Iya. Oke. Pulang sebentar ke rumah, saya sarapan jam 9 lewat 5 saya jalan. Ini saya bagi dua. Lewat sini orang dagang, macet. Lewat jalan raya Celeduk, muter batu kolam renang kan? Jauh. Ini waktu di jam 9.05. Oh, akhirnya saya terobos nih lewat jalan raya Joglo, masuk jalan Rudal kan. Saya bilang ini macetnya paling lama 5 menit lah. Dekat kan, dekat itu. Kan situ pintu-pintu pagernya, gerbangnya Purwibeta kan? Saya pelan-pelan lah begitu nyampe di tengah, ternyata pintunya enggak buka. Itu yang saya enggak ngerti. Saya pikir perkiraan tadi enggak kepikiran itu. Saya pikir ya paling kita macet sebentar lah, dikit-dikit jalan gitu ya. Toh karena di posisi rumahnya itu dekat situ. Sampai ke situ
mau mundur udah macet, mau kesini lebih parah lagi, akhirnya sampai ke Gebiuran itu. Jalan sedikit, jalan sedikit, 20 menit pak. Kita merasa ngapnya orang sebanyak-banyak itu yang macam-macam, wah Allah. Terus sampailah Gebiuran 9.40, 9.40 sampai ke rumah yang bersangkutan acara. Sampai di sana orangnya nggak ada. Keren nggak? Ini saya ceritakan ini pengalaman qadarullah ini, Allah memang bawa seperti itu. Yang ada cuman dua orang anak muda itu yang beberes besek, kayak besek itu ya nasi bok kayaknya ya. Oh. Saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Ustaz Yazdi. Betul ini? Oh iya betul Pak. Gitu aja. Saya disuruh masuk enggak, disuruh duduk enggak. Sabar, sabar. Ini mana jengkel macet tadi kan belum kelar ini. Jengkel macet tadi belum kelar. Sabar. Saya jam 10 ada acara lagi di Japo. Saya udah bilang, saya jam 10 sudah harus selesai. Iya Pak. Yang menghubungi saya dan mengasih tahu, iya Pak, saya udah kasih tahu dan mereka nggak apa-apa. Dapat Bapak 10 menit, 15 menit juga nggak apa-apa. Oke lah. Saya bingung ini, saya mau duduk di mana? Saya di depan pintu nih. Orang lagi beberes, dua orang itu lagi beberes. Akhirnya saya keluar duduk ruang tamu sebentar. Ada 5 menit saya duduk. Kan saya logika saya, dia kan ngabarin yang punya rumah kan? Ngabarin yang punya rumah. Iya. Bahwa ustadznya sudah datang kan gitu. Gitu. Saya tunggu 5 menit lebih, enggak ada berita. Saya ngapain dia di sini ya? Mudah saya keluar, saya telepon lagi Bu Raplis yang menghubung saya. Bu, mohon maaf saya sudah nyampe di rumahnya, orangnya enggak ada. Saya mohon maaf ini sudah jam 10 kurang 5, saya harus jalan. Jalan saya. Jadi enggak jadi. Hari Jumat kemarin saya dianterin amplop. Iya, dianterin amplop. Karena enggak jadi itu karena dia tahu salah dia kan gitu. Gitu. Tapi fatal lah menurut saya ya, maknanya fatal siapapun itu fatal itu begitu. Terutama dua orang yang bolak-balik lagi ngurusin bungkusan tadi. Itu maaf ya, bukan saya ini agak kesel. Bener agak kesel saya. Ini enggak punya adab. Biasanya orang luar Pak itu, bukan terapa. Siapapun itu seharusnya saya, karena saya memperkenalkan diri. Karena orang itu enggak kenal sama saya dihubungi oleh orang lain gitu loh, oleh saudaranya. Jadi luar biasa hari Minggu. Ini Ustadz itu kaya dengan pengalaman. Jadi kadang-kadang kalau di sini kita harus menampilkan oh happy dan sebagainya. Itu kadang-kadang bukan sesungguhnya gitu. Itu bukan sesungguhnya. Karena memang harus tampil begini. Karena yang dihadapin di jalan itu. Ini kita macet Pak. Kita macet. Nggak jalan itu motor. Nah orang muter. Muter. Dia muter semau dia. Masuk lagi. Motor ini sama-sama ngantri, dia matiin motornya, dia belanja. Mudah-mudahan jangan ketemu lagi yang begitu dah. Ya. Coba. Bener. Jadi Allah sayang ke ustaz itu dihadapkan dengan yang begitu. Jadi bagaimana kita bisa menempa diri? Ya. Enggak ada solusi lain. Mau ngamuk hancur sendiri coba. Ya udah, sabar. Luas, luar biasa, luar biasa. Saya sabar banget ngadepin ibu-ibu. Oke, intermezzo ya, intermezzo. Kita kembali lagi. Jadi kadang-kadang begini apa namanya, ini ruang saya juga untuk curhat, ruang saya juga untuk berbagi ya. Jadi bahwa iya, dan itulah hal-hal yang kita jalani, kita hadapi dalam setiap hari ya, pengalaman dakwah. Tapi itu sangat lucu juga, kesel juga itu. Ya. Oke. Tadi kami mendustakan hari pembalasan sampai kematian datang kepada kami. Oke, kesimpulannya 45 46 kan? Sekarang ayat 47. Fama taufa'uhum syafa'atus syafi'in.
kita urai dulu. Fa maka ma tidak. Maka tidak. Tanfa'u ini kata kerja fi'il mudhari. Dari kata nafa'a. Yan sekarang ini kan pakai ta. Ta. Siapa ta ini? Oke. Kalau ta ini, ta itu ada dua kemungkinan. Pertama, engkau laki-laki, atau kedua, dia perempuan. Jadi kalau ketemu begini, terjemahkan aja dua-duanya dulu. Engkau bermanfaat, dia perempuan bermanfaat, baru kemudian kita cari engkau atau dia. Berarti mencari apa? Subjeknya kan? Siapa subjeknya? Ini kan idofah. Dua kata yang digabung jadi satu. Pertolongan orang yang menolong. Kan dari kata syafaat kan? Syafaat itu sering diterjemahkan pertolongan. Syafa'ah pertolongan, asy-syafi'in orang-orang yang menolong. Ini asal katanya syafi'un. Asy-syafi'una. Karena dia berada di posisi ini kan, kalau idofah itu baris pertamanya u, baris kata benda pertamanya u, baris kata benda keduanya i, kan itu rumusnya. Nah, menjadikan kasrohnya di sini, mengubah un menjadi in, un menjadi in, ini tanda kasrohnya. Ya, tanda kasrahnya. Enggak ada syafa'atus syafi'un, pasti salah. Kalau dalam konteks idhofah. Jadi, idhofah yang menempati posisi sebagai subjek. Kita tahu di sini ada ini. Berarti ini kita terjemahkan. Maka tidak bermanfaat, atau maka pertolongan orang yang menolong tidak bermanfaat bagi mereka. Sekarang bisa didetailkan siapa merekanya? Sudah empat tadi kan poinnya kan? Tidak sholat, tidak memberi makan, komunitas yang tidak baik, mendustakan hari pembalasan, kan empat gitu. Atau kalau kita yang empat ini disederhanakan, orang yang masuk dalam neraka sah. Famatamfa'uhum, maka pertolongan orang yang menolong, boleh juga kita pakai bahasa Arabnya, maka syafaat pemberi syafaat, boleh? Maka syafaat orang yang memberi syafaat tidak berguna bagi syafaat dari orang yang memberi syafaat. Syafaat dari orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Kan empat hal tadi. Ya Pak. Oh, cara penulisan ya? Iya. Gini kan? Iya.
saya buat begini karena dalam konsep membuat isim fa'il itu kita pesan begitu, fa'ilun kan gitu, nah gitu supaya terlihat isim fa'ilnya, terlihat isim fa'ilnya, ya itu. Pelajaran bahasanya tadi, ketika jamak pakai waw nun menempati posisi idhofah seperti ini, maka dia berubah menjadi ya nun, ya. Contohnya syafa'atus syafi'in, pertolongan orang yang memberi pertolongan tidak bermanfaat bagi mereka. Karena empat hal tadi. Begini, yang namanya ditol pertolongan, pertolongan itu kan sedikit. Jangan kayak kita dulu waktu lagi apa? Kalau kita minta tolong orang tambahin, kan kita lagi kuliah gitu tuh, kalau habis makan ada yang keluar, mana lu warung, pasti beli rokok ya gitu. Samsu waktu itu 15.000, kita ngasih 2.000, tolong dong beli sebungkus, kurangnya tambahin. Uang 2.000, harga 15.000, kita minta itu bukan tambahin namanya, beliin. Kan kalau nambahin uang 13.000 kurang 2.000, nambahin namanya. Ini dia. Kan kalau kita lihat dalam cerita hadis itu, ketika timbangan baik dan buruk itu hampir sama, tidak ada yang lebih dominan, maka Nabi memberikan syafaatnya, maka Nabi menaruh sorbannya. Maka beratlah kepada kebaikan. Nah, tapi kalau timbangannya begini dikasih sorban, ini enggak ngaruh, Bro. Kagak ngaruh, Bro, gitu. Nah, kalau begini-gini, kalau ibarat kita masih panas nih. Ada lagi nih, saya agak kesel sama penjual telur. Ibu barangkali ngalamin itu. Pak, telur berapa sekilo? 30.000. Oke deh, sekilo. Kan telur itu ukurannya enggak sama. Ya. Itu saya lihat 31.000, 30.000, 50.000, 500. Ujungnya kan gitu ya. Berarti kan lebih dari sekilo tuh. Bolak-balik dia cari telur ini enggak cocok. Ini taruh sini cocok. Ngari yang pas. Kalau orang laki enggak suka yang begitu. Buletin aja 30 dia 31.000, Pak, enggak ada yang pas. Iya, kita bayar kok. Ini kita lama nunggu. Ini yang tak keluarin ini, ganti ini. Ini saya bilang enggak efektif banget ini. Enggak efektif banget. Bener kan? Kecuali kalau mak-mak memang dibantuin sama, iya, Pak, ini. Bapak-bapak enggak suka yang begitu. Udah dibuletin aja enggak apa masalah gitu loh. Kalau enggak kurangin aja. Kurang 50 perak bayar 30.000 juga enggak ada masalah bagi bapak-bapak kok. Saya sampai saya mikir, ya Allah, ini bapak ini tahu enggak kalau saya lagi buru-buru. Ya, pengalaman. Kalau mak-mak betul-betul dibantuin sama dia, iya nih Pak, dia Pak yang kecilan dikit. Nah, sama saya bilang. Ya, jadi karena empat hal tadi, pertolongan si penolong tidak akan berguna. Enggak akan berguna. Kenapa tadi? Karena itu fatal. Itu fatal. Ini hal-hal mendasar, ya. Gitu. Maka pertolongan orang yang menolong tidak berguna, tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, yang saya maksud tadi, ketika kita menyebut mereka di sini, satu, penghuni neraka Sakor. Jangan penghuni neraka Sakor saja. Tapi harus bisa merinci empat tadi. Baru nanti kita dapat merasakan nikmatnya ketika membaca ini. Ya, kalau cuma tahu yang umum, penghuni neraka Sakor, belum. Masukkan yang empat tadi. Apa tujuan memasukkan yang empat? Supaya kita lebih berhati-hati terhadap yang empat. Bisa dipahami? Itu dia tentara burunya. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ
syafi'in. Ya. Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Lagi. Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Satu, dua, tiga. Na'udzubillahimin zalik. Begitu fatalnya empat kesalahan tadi. Sesungguhnya yang empat itu kalau mau dipres, menurut saya cuma satu. Nukadzibu biyaumiddin. Biangnya kan di situ. Ya, biangnya di situ itu. Mendustakan hari pembalasan. Itu kalau sudah itu sudah tertutuplah semua kebaikan yang lainnya. Ya, na'udzubillahimin zalik. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Dari wakunna. Wakunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Tiga ayat ya. Alhamdulillah. Kita dapat tadi pembahasannya agak kita pertegas di bahasa Arabnya. Jadi maksud saya dengan ilmu bahasa sedikit itu dapat memberikan kenikmatan ketika kita membaca Quran. Oh alhamdulillah, oh alhamdulillah. Maka saya sebutkan berkali-kali, kumpulin alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa membuahkan alhamdulillah? Ilmu. Itu dia, ilmu dan amal. Ya, sampai Sabtu depan insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang punya waktu luang hari Ahad bisa ikut